Halo guys, bertemu kembali dengan Om Bin guys. Oke guys, sebelum itu Om Bin nak doakan korang, semoga korang sentiasa sehat selalu. Dan Om Bin juga termasuk Om Bin sekali. Oke guys, semalam guys 30 pada 30 Januari tadi Om Bin dah dapat apa booster ketiga, dos ketiga. So sudah Om Bin dah selamat guys untuk ambil dos tu. So sebab Om Bin takut guys, mana tahu Om Bin melancong ke mana-mana. So kurang-kurangnya Om Bin dah ada persediaan untuk dos 3. Okay guys, kali ni Om Bin nak buat reaction pasal channel kegemaran Om Bin, Obi Saputra 69. Okay guys, Obi Saputra dah pergi guys. Dia dah jalan-jalan di Malaysia lagi sekarang. So video ni 15 jam yang lalu katanya. Okey, dia kata bangunan tertinggi PNB 118, suasana dari luar sampai bawah tanah tahun 2021. Wow. Okey guys, Om Bin yang orang Malaysia pun guys, Om Bin tak pernah pergi lagi ke masuk ke PNB sebab rasanya Disember hari tu kot dia dirasmikan. Bulan Disember hari tu PNB 118 tu dah dirasmikan sebagai maya, dia dah diisytiharkan sebagai dah siap dan merupakan bangunan kedua tertinggi di dunia. Okay, so Om Bin tak belum pernah lagi guys datang ke situ, ke bawah tu lah maknanya, masuk shopping kat situ. Wow. Tapi Obi Saputra dah pergi guys. Wow, hebatnya guys Obi Saputra. Okay, sebelum tu guys, jangan lupa pada korang yang belum subscribe Obi Saputra channel, Obi Saputra 69 channel, so korang boleh subscribe dulu guys. Sebab beliau banyak berjalan-jalan guys, tak kira di mana-mana. Di Indonesia tu kira kebanyakan kota-kota besar dia Obi Saputra dah berjalan-jalan guys. So sekarang beliau di Malaysia. Okay guys, korang jangan lupa subscribe dulu, lepas tu tekan tombol lonceng, like dan share guys, supaya korang dapat info-info terbaru bila beliau buat video, ada update video terbaru. Okey, wow, dia kata bangunan tertinggi PNB 118, suasana dari luar sampai bawah tanah. Wow, so Om Bin kat sini guys, kita boleh tengok macam mana. Sebab hari tu Om Bin melancong guys baru-baru ni, tapi Om Bin ke Cameron Highland. InsyaAllah kalau Om Bin ada masa, Om Bin akan try buat akan try pergi Kuala Lumpur untuk tengok sendiri, merasai macam mana PNB 118. Okey. Wah, hebat guys Obi Saputra. Terbaik. So guys, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung tengok video dia macam mana. Wah, tak sabar Om Bin. Dengan kiraan 1 2 3 play. Dari Merdeka langsung ke Pasar Seni ya. Inilah kehidupan di Malaysia, Bro. Kalian boleh lihat, keren kan hidup di Malaysia. Mau kemana-mana ada transportasi yang nyaman dan sangat baik ya. Oh, duduk tuh guys, PNB. Oh my god. Oh. Jadi aku udah dekat kemana-mana aja. Tinggal tek, gak usah beli tiket ya. Aku udah isi banyak ini. Oh. So mau pergi mana-mana aja, mau pakai ini boleh. Banyak. So sekarang saya lagi di bawah bangunan tertinggi yaitu TRX, yaitu bangunan tertinggi di Malaysia atau Asia. Ini adalah MRT-nya ya. Bangunannya belum siap tapi MRT-nya udah siap. Itulah hebatnya negara Malaysia. Terbaiklah Obi Saputra. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bangunan tertinggi di Malaysia 118. Ya mungkin ya namanya, lupa pula aku namanya ya. Yang penting aku udah sampai di sini lah ya. Kenapa aku sampai di sini ini aku pun nggak tahu ya. Yang jelas aku tuh pengen banget lihat suasana di bawah bangunan tertinggi di Malaysia ini atau bangunan calon bangunan tertinggi di Asia ya. Ini adalah di Asia Tenggara guys. 118. Jadi apa-apa benda apa aja yang ada di sekitaran bawah bangunan tertinggi ini nanti kita akan jalan-jalan di sana dan ya kita akan lihat sampai depan sana lah ya. Wow, terbaiklah Obi Saputra. Mulai dari sini biar kita lihat suasana di sekeliling dia. Di sebelah sana ada KLCC dan di depan sana ada menara tertinggi 118. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu sedikit sini. Ada apa di sini ya?
Oke, di sini masih baru ya. Mungkin kelak atau besok kalau udah siap. Ini tempat ini macam ada pokok-pokok gitu ya. Biar tambah sadu. Oh, so guys, sebenarnya dia itu tak belum siap sepenuhnya, tapi maknya dah dirasmikan sebagai itulah maknya dia kira dah dirasmikan sebagai bangunan kedua tertinggi di dunia. Oke, so Om Bin mengharapkan guys semoga Obi Saputra pergi apa? Pergi katanya ada pavilion guys dekat Bukit Jalil. Om Bin pun tak pernah tengok lagi. Nanti insya Allah kalau Om Bin ada kesempatan, ada cuti, nanti Om Bin akan jalan-jalan ke KL lagi sekali lagi. Wow, tapi harapkan Obi Saputra ada buat video pasal pavilion dekat KL apa sorry dekat apa Bukit Jalil, sebab katanya pavilion tu antara yang terbesar juga di Malaysia. Wow. Okay guys, so kita sebagai suka yang berjalan-jalan ni memang terlalu seronok guys tengok video-video macam ni, macam yang Obi Saputra buat ni guys. Wah, so jangan lupa guys support Obi Saputra, semoga beliau lagi bersemangat untuk buat-buat konten-konten macam ni. Wow. So minum kopi dulu guys kita. Dulu. Dan di sebelah sini ada trotoar. Wis, memang tinggi lah ya. Keren dia punya desain ini, bagus banget. Baiklah Gayo Bisa Putra, dia ada jalan-jalan. Ada trotoar. Trotoar apa? Nanti kalau udah siap, orang akan berjalan kaki ke bangunan tertinggi ini. Tak sabar gaya nak tengok dalam dia tu macam mana. Sebab Obi Saputra dah masuk dalam tu. Ini lori simen. Lori siput dipanggil. Kalau di Malaysia tu dipanggil lori siput guys. Masih di dalam pekerjaan. Tinggal ujungnya aja sih ini ya. Tinggal ujungnya saja ini. Wow. Memang tinggi. Kita maju sedikit. Semoga kita boleh masuk ke dalam ya. Harap-harapnya. Wow. Mesti best dalam itu macam mana. Oh, maknya mungkin boleh masuk kot, guys. Boleh masuk kot. Sebenarnya dia ni guys macam dia terkira lambat lah pembinaan dia sejak kan kena COVID kan kita. So dia macam ada efek jugalah. Ni lori siput guys. Kalau kami panggil lori siput. Sebab dia macam siput bentuk dia. Hanya semua negara tu guys dia terjejas guys dengan apa COVID. Itu yang banyak pembinaan-pembinaan di mana-mana je lah. Mungkin bukan setakat di Malaysia. Mungkin semua negara juga terdampak lah. Ini pun kira bersyukur jugalah guys, oh, sebab teman. Dia boleh disiapkan. Oh, nanti dia ada lorong sini. Walaupun ya. Selu-selu. Oh, ada jalan ni. Oh. Tapi ini dalam ini dia langsung ke parkiran gitu ya. Dia langsung masuk ke sana. Parking bawah tanah guys. Wah. Pak. Ini jalan ya ini ya. Parkiran masuk ke dalam, Bang ya? Oke lah. Ya. Sama Bang di luar aja. Oh. Oke, jadi orang lagi pasang pipe ya. Ini adalah pipe kabel kalau enggak salah ini. Tuh, boleh masuk. Oke lah, kita tinggalkan dulu ya. Jom. Kita jalan sedikit dulu. Tapi rasanya guys Obi Saputra ini dah lama sangat tu guys. Dah ni melancong dekat Malaysia ni. Sekitaran bangunan tertinggi sejak yang hari itu guys. Obi kan guys dah lama follow Obi Saputra. Rasanya dia dah berbulan-bulan kot. Ke dah sebulan gitu dia dekat Malaysia duduk. Banyak banyak guys duit Obi Saputra. Jalan-jalan sambil bawa blok. Kaya Obi Saputra. Kita masuk ya. Tunggu
Wah, kita boleh tengok guys pembinaan dia. Nah, ini cara turunin kapal gitu ya. Boleh siap nih, Pak. Boleh siap, Pak. Oh, ini kabel. Pasang ini lah ya, kabel lah ya. Buat jalan, lihat ini dulu. Oh, iya. Betul. Cantiknya pula guys. Ya. Oke, ini adalah bangunan tertinggi 118 Malaysia punya. Ini PNB 118 tertinggi di Asia. Calon-calon ya. Oke, di Asia Tenggara guys. Nomor 1 ya. Di Asia Tenggara. Oke. Betul-betul tinggi. Sebab dia ada Dubai itu guys. Oke. Oke. Baik, semangat baik. Oke, okay, oh ini abang Bangladesh kok. Indonesia. Oh Indonesia ini. Oh Myanmar. Oh. Oh. Jadi boleh kerja ya Indonesia sama Myanmar boleh jadi kawan ya. Sama manusia. Betul. Indonesia mana? Baik. Indonesia mana ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Oh yang satu nih kan dia Myanmar. Pagar lah ini ya. Oke lah, semangat apa kerja ya? Myanmar, semangat kerja. Wow, okay, baik. Kita nggak boleh masuk ke sana ya, nggak boleh masuk ya. Lewat mana? Ini boleh tembus keluar ini, boleh ya? Oh tak boleh masuk? Cuman ini guys, tak boleh masuk pula kita. Dulu aku pernah buat video sini ya, sebelum dia jadi. Wah, wow. Ombi penasaran guys. Wah, wow, hebat. Ombi pun tak pernah datang guys ke sini. Dia yang dekat-dekat sini lah. Kalau jauh-jauh tu nampak lah. Tapi yang dekat-dekat dia. Oh. Oke, jadi kita nggak boleh dekat ya. Sebab... orang lagi kerja, so aku jauh-jauh saja. Nanti saya akan pergi ke sebelah sana. Kita akan lihat di sebelah sana ya. Beginilah suasana di 1NDB. 1NDB 118, bangunan tertinggi di Asia. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Oke, jadi bangunan ini belum siap. Tapi tahukah Anda, MRT-nya udah siap. Stasiun MRT-nya udah siap. Keren kali, kan? Ini suasana di depan nih. Biar kalian tahu. Stasiun MRT-nya udah dibuat pula. Jom kita ke sini sedikit. Oh, so tak kita tak boleh. Obi Saputra tak masuk guys dalam. Obi ingatkan guys dia masuk. Okay, so mungkin belum masuk, boleh masuk kot. Best. Okay, jadi bangunannya belum siap untuk mendukung apa? Dia udah ada ya, dia punya MRT. Jom kita masuk ke MRT ini dulu biar so MRT dia dah siap guys penuhnya. Maknanya bangun, maknanya untuk senanglah pergerakan. Plaza Rakyat. Oh. Okay. Sorry guys. Tiketnya di mana? Oke, sekarang kita lagi di dalam bawah tanah, di bawah bangunan tertinggi yaitu 188 ya. Perlu kalian tahu, bangunannya belum siap, tapi MRT-nya udah siap ya di bawah dibangun. Udah siap gak MRT-nya? Kali malasnya nih. Jadi ada berapa tingkat? 1, 2, 3. Ini udah ke tingkat ketiga pula saya ini. Turun lagi ya. Baru kita akan jumpa yang namanya MRT. Jom sekarang saya mau naik dulu. Jadi aku udah ada card kemana-mana aja. Tinggal tag, gak usah beli tiket ya. Aku udah isi banyak ini. So mau pergi mana-mana aja, mau pakai ini, boleh. So sekarang saya lagi di bawah
bangunan tertinggi yaitu TRX, yaitu bangunan tertinggi di Malaysia atau Asia. Ini adalah MRT-nya ya. Bangunannya belum siap tapi MRT-nya udah siap. Itulah hebatnya negara Malaysia. Oke, abang-abang, sekarang aku di lantai. Wow. Turun lagi guys. Wow. Oh my god. Kita udah macam dikuburkan kan? Besar juga dia, keruh ya, pengeboran itu ya. Bayangin tingginya sampai atas 3 tingkat bro, kedalamannya ini 3 tingkat kedalamannya. Untunglah guys, Ubi Saputra ada jalan-jalan. Nah, sekarang saya lagi di sini. So, sekarang saya akan naik MRT-nya. Entah kemana, aku pun tak tahu kemana ya. Jadi apa-apa benda. Beginilah suasana di bawah bangunan tertinggi 118 Malaysia dan se-Asia. Oke, jadi MRT-nya udah sampai. Ronok guys tengok Obi Saputra punya punya channel. Kita boleh lihat. So, sekarang saya mau belakang dulu. Arti Malaysia. Ini kita lagi di bawah tanah ya, di bawah bangunan 118 tadi itu. Besok-besok kita akan coba dari Kajang sana ya, perjalanan dari Kajang. Kalau Om Bin kayak Om Bin pening dekat exchange dia tu. Itu yang kadang Om Bin macam batas nak naik MRT sangat. So, pening bagian exchange dia. Ke mana-mana pun dulu. Masa Om Bin kat Shanghai, dekat Beijing, semua Om Bin pening kat situ. Kena betul-betul perhati. Sebab tu kalau Om Bin gai, kadang Om Bin naik Grab je. Dulu masa kat China, Om Bin suka naik taksi. Sekarang saya akan turun di Pasar Seni. Oh, Pasar Seni, oke. Okay. Okay, saya kan dari Merdeka langsung ke Pasar Seni ya. Inilah kehidupan di Malaysia, bro. Kalian boleh lihat. Keren kan, hidup di Malaysia. Mau kemana-mana, ada transportasi yang nyaman dan sangat baik ya. Hanya menggunakan kad saja. Hanya kita kena sediakan guide duit je. Kalian tahu tadi dari bawah bangunan tertinggi itu saya naik langsung ke stesen Pasar Seni. Jadi apa-apa benda. Bestnya guys, Obi Saputra jalan-jalan. Kita naik lagi. Ramai orang hari ini. Kalau Ombing guys, Ombing tak boleh jalan-jalan selalu sebab Ombing bekerja. Jadi Ombing kena ada cuti baru Ombing boleh jalan-jalan. Tapi insya Allah kalau Umin ada cuti lagi, Umin akan langsung ke Pasar Seni pula ya. Tapi ni belum siap guys, so tak boleh juga Umin jalan-jalan ke sana. Sebab Umin suka tengok dalam dia tu macam mana. Tak apalah. Di bangunan yang tertinggi tu.
nantilah kalau Umi kalau udah siap betul-betul baru Umi pergi. Sebab Umi ingatkan gay yang ni dah siap, kita dah boleh jalan-jalan tak ada bawa dia, rupanya belum. So bila dia dah betul-betul boleh masuk, langsung tersambung ke LRT ya. Bila kalian mau pergi naik LRT, baru Umi pergi. Mau naik apa, dia langsung tersambung ke sini. Oh wow guys, so korang boleh kena support guys Obi Saputra 69 channel. Sebab kalau kalian mau naik MRT, silakan naik MRT di sebelah sana. Melalui beliau kita boleh tahu. Saya akan turun ya. Jadi buat abang-abang nih, kalau mau lihat suasana Malaysia, kalian boleh lihat video ini dan beginilah. Betul tuh guys. Suasana Malaysia. Saya tadi di sebelah sana. Sebetulnya jalan kaki boleh ya, dekat banget. Ya. Bangunan ini. Sebenarnya kayak boleh je jalan kaki. Sebab macam tak berapa jauh eh, ditengok daripada Pasar Seni ni. Okay, jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. So sekarang saya akan turun dulu di sini, mau cari-cari makan dulu. Jom. Wow, terbaiklah guys, Obi Saputra 69 channel. Guys, banyaknya gaya duit Obi Saputra. Dia dah lama juga duduk dekat Malaysia kan, dah, mungkin dah sebulan lebih kot Om Bin first hari tu tengok dia punya video. Sebulan lebih dah. Wow, banyaknya gaya duit dia. Tapi itulah, sebagai YouTuber mesti duit diorang banyak guys. Sebab yalah. Oh my god, so jangan lupa guys untuk support admin kita Obi Saputra. Semoga Obi Saputra lagi banyak menjelajah pasal Malaysia, pasal Indonesia. Mungkin lepas ni beliau akan ke negara-negara lain, di Singapura ke, di Brunei. Tapi yang Ombin terlalu interesting tu, interesting tu kan, macam yang Ombin terlalu tertarik tu kalau dia jalan-jalan di Indonesia, bandar-bandar di Indonesia, macam tu. Oh my god, terlalu hebat guys Obi Saputra. So guys, sayangnya Ombin first tadi, Ombin sebab Ombin langsung tak pernah tengok. Biasanya kalau Ombin reaction video, Ombin biasa tak akan tengok video tu. Jadi Ombin akan tengok bersama korang. So first tu Om Bin ingatkan dia macam apa, PNB 118 tower tu bahawa dia dah beroperasi. Macam tengok, kita boleh tengok shopping dia macam mana. Rupanya belum guys. So insyaAllah kalau Om Bin ada kesempatan, nanti Om Bin akan, kalau contohnya PNB tu dah mula beroperasi, dia punya shopping mall dia kat bawah, so Om Bin akan try untuk ke sana. Nanti Om Bin akan try buat vlog lah. Inilah vlog. So kita boleh tengok guys bersama. So itu saja guys, thank you so much pada sokongan korang pada Om Bin, channel Om Bin yang tak seberapa ini. Tapi tak apa, melalui channel ini Om Bin boleh berkongsi mungkin dengan family Om Bin kat kampung, dan mungkin pada korang yang suka menonton video-video reaction daripada Om Bin. Okay guys, dah, thank you so much. Itu saja video Om Bin. Dah, thank you.